tidak asing dengan namanya Laksamana Cheng Ho, seorang laksamana laut asal Yunnan, Cina yang melakukan ekspedisi ke Indonesia. Dalam perjalanannya, Laksamana Cheng Ho turut menyebarkan agama Islam ke berbagai wilayah yang ia singgahi. Salah satu jejak perjalanannya pun masih bisa dilihat hingga saat ini, yakni berupa Masjid Cheng Ho yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Arsitekturnya yang menyerupai kelenteng merupakan bentuk identitas Muslim Tionghoa di Indonesia. Selain mengunjungi masjid terindah di Indonesia, ada 5 masjid Cheng Ho berikut ini pun bisa jadi wisata religi yang sangat menarik. 5 Masjid Cheng Ho di Indonesia. Number 1. Masjid Cheng Ho Purbalingga. Masjid ini beralamat di kawasan Selagageng, merebet dan menjadi salah satu pusat kegiatan ibadah masyarakat setempat. Dari luar, masjid ini terlihat didominasi warna merah dan putih serta atap berbentuk pagoda. Selain itu, masjid ini juga bertuliskan aksara Mandarin. Di dalamnya terdapat beduk besar dan sebuah mimbar berbahan keramik warna merah. Number 2. Masjid Cheng Ho Kutai Kartanegara. Bergeser ke Pulau Kalimantan, ada sebuah Masjid Cheng Ho di Kampung Tani Maju Lau Janan, Kutai Kartanegara. Masjid ini selesai dibangun pada tahun 2007, lengkap dengan taman bunga di sekelilingnya. Dari luar, gaya arsitekturnya kental nuansa Jawa dengan kubah besar. Namun di sisi lain, pilar dan gapuranya yang berwarna merah memiliki ciri khas arsitektur Cina. Number 3. Masjid Cheng Ho Surabaya. Kembali ke Pulau Jawa, masjid ini merupakan salah satu masjid Laksamana Cheng Ho yang paling terkenal di Indonesia. Lokasinya berada di dalam area kompleks pembina Imam Tauhid Islam atau disebut PITI, Jalan Gading nomor 2 Ketabang, Genteng. Selain dibangun pada tahun 2002, gaya arsitekturnya terinspirasi dari Masjid Nisi yang ada di Beijing dengan dominasi warna merah, kuning, dan hijau. Number 4. Masjid Cheng Ho Palembang. Inilah salah satu Masjid Cheng Ho terluas di Indonesia dengan 2 lantai dan daya tampung hingga 600 orang. Masjid yang berada di seberang Ulu 1 Palembang ini kini menjadi pusat kegiatan agama dan kemasyarakatan bagi warga setempat. Sedikit berbeda dengan Masjid Cheng Ho lainnya, masjid satu ini memadukan unsur Cina dan Melayu dalam gaya arsitekturnya. Number 5. Masjid Cheng Ho Pasuruan. Berlokasi di Jalan Raya Kasri nomor 18 Petung Sari, peletakan batu pertama masjid ini dilakukan oleh almarhum Gus Dur pada 30 Mei 2004 dan diresmikan pada 27 Januari 2008 oleh bupati setempat. Dari bangunannya terlihat bahwa masjid ini mengadopsi gaya arsitektur Jawa, Arab, dan Cina. Masjid Cheng Ho berlantai 2 ini juga memiliki atap berbentuk pagoda yang sangat unik. Cheng Ho adalah seorang Muslim yang taat. Cheng Ho berinisiatif untuk menyebarkan agama Islam di negara-negara yang dikunjunginya. Cheng Ho juga membentuk masyarakat Tionghoa Islam pertama di Nusantara. Nah, bagaimana menurut kamu? Jika kamu mengetahui lebih banyak tentang Masjid Cheng Ho, tuliskan komentar kamu di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke semua media sosial kamu.